hu aha hu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa Sirrul Asrar wa Intihaful Akbar manaqib li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani selalulah terhubung jiwa kita, semangat kita, keinginan kita, hadrat hati kita tersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terling, tersangkut dan tersambung dalam doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dan memperoleh syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama dulu pemberitahuan supaya ingat, minggu depan kita libur lah. Minggu depan kita libur. Libur pengajian, minggu selanjutnya kita hadir kembali insyaallah, pengajian kembali libur karena hari raya kelak, dekat hari raya kelak lagi nih. Dekat kelak. Nah, kenapa jadi libur juga? Karena memang anu kebetulan nasi padang tutup. Jadi nasi padang tutup, jadi kita libur aja. Eh? Nah, nasi padang bang tutup. Itu sekalinya aja. Nasi padang tutup, jadi kita libur. Gak apa-apa. Tapi nya nasi padang tuh sedih juga. Nah, karena ada lagi nang diunjuk aja. Nah, lah. Subhanallah. Ayo kakak kawai. Para karir. Terakhir dalam kitab Ittihab. Nah, ini terami. Ittihab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani memang manusia tadi. Syekh Abdul Qadir Jailani rupanya ada juga orang yang membenci beliau. Benci tahu ya, lah, tidak suka. Syekh, kenapa kamu lihat muka Syekh itu aku tidak suka jernya? Bila Syekh ceramah di sini jauhnya. Suatu hari di satu masjid, entah kenapa dia mau tidak mau harus berhadapan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena dia terlambat datang ke masjid. Akhirnya dilihat khutbah, ternyata Syekh Abdul Qadir sudah tidak bisa apa-apa lagi. Duduk di belakang tidak bisa banyak. Akhirnya duduk di dekat, di muka, agak di muka lah. Dekat dengan mimbar, dekat dengan mimbar. Pas kebetulan Syekh Abdul Qadir Jailani khotib khutbah Jumat. Nah, pas Guru Mulyadi nang anu khotib. Nah, rupanya Guru Mulyadi orang tidak suka lu Guru Mulyadi. Jadi rupanya Syekh nih dah pas kenapa di tengah-tengah khutbah. Bibai. Kebelet anu nih, parut sakit. Handak beabi. Keluar. Nah, handak beabi. Ibu-ibu lah tuh ada wisi baru gue di seberang tuh nah. Wisi baru tuh ada di seberang tuh. Bagus mana wisinya. Cobai ba anu di situ. Di kamihi kah supaya anu. Wisi baru seberang dibuka kah? Di seberang dibuka lah tadi itulah. Dibuka lah. Nah, cobai di situ tuh wisi bebinian. Nah. Lelakian belum mana lagi lah. Lelakian di situ pang lagi masih. Enggak apa-apa lakiannya rancak aja mano. Bekame. Sakit parut. Apa sakit mana parut? Udah ketahan lagi nih. Nuh, ada kalau dulu kisah Paloy kan, BAB di rumah orang pas berselamatan ya kan. Lalu apa aja Paloy anu jar? Anak ditukari jajar anu nih jar, karpetnya nih jar berapa aja Paloy itu. Sama tuh mirip tuh Bibe, ini ulum kami tapi orang khutbah. Pernah lebihan merasakan kayak itu. Karena yang di muka di pulang dibenci, ketipnya nih dibenci. Ya saya Abdul Qadir Jailani. Rupanya saya ini waktu khutbah tuh tahu rupanya dilihat di Sidin. Anak BAB didatangi Sidin. Tapi khutbah tetap aja jalan. Nah, itu anehnya. Ditutupi Sidin pakai anu, pakai jubah Sidin. Jubah orang di Timur Tengah tuh anu kalau besar, kalau badannya besar-besar kalau biblah. Kalau kita ini kan kecil-kecil lah. Nah, tutupi Sidin bae. Tiba-tiba jar anu nih aku berada di suatu tempat.
di pinggir sungai. Di Jakarta sekarang ini Jamban lah. Di sungai. Maka setelah itu BAB lah aku di situ. Wah, nyaman lah aku jadi. Sudah, duduk aja pulang situ. Sekalinya tiba-tiba berada lagi di tempat khutbah itu. Tapi di Japai basah anu nih. Apa nih? Tapi ini basah, Bibai. Oh, berarti benar ya. Aku nih tadi itu benar ya, habis BAB apalagi dah. Sudah selesai khutbah, sudah pulang-pulang lah. Mau pulang ke rumah, kunci rumah tidak ada di kantong. Oh, ii jatuh di anu tadi tuh. Di WC tadi itu di anu tadi tuh ii baru ingat aku letakkan di gantungan. Model kayak jamban, Bib. Kayak jamban. Oh, kalau di Solo sana pepohonan lah ya, lah. Nah, ketika digantungkan di situ sudah selesai, habis itu bingung dia. Kenapa aku kesana nih? Mencari di mana tempat tuh aku tidak tahu. Udah, kenapa nih caranya? Akhirnya dicari orang supaya membuka kunci rumahnya, buka. Besok harinya aku berangkat melakukan perdagangan seperti kebiasaanku, kata orang ini. Tiba-tiba di jalan aku melihat tempat yang aku sangat, bahasa Banjar tuh pinandu tuh apa bahasa Indonesianya? Kenal, nah aku kenal nih, oh ini kemarin aja. Langsung aku datangi, aku cari kalau ada kunci, sekanya ada kunciku. Tersangkut di pohon, di pepohonan anu kurma tuh nah, di aku ambil ya. Kalau di sana kan menggantung langsung aja karena pohonnya tuh kayak kita sini kelapa lah ya kan. Langsung kau digantungkan kan? Ambillah. Habis diambil itu. Dan oh, berarti benar-benar kejadian kemarin tuh. Masya Allah. Baru kagum lon saya Abdul Qadar Jalani, luar biasa saya Abdul Qadar. Kukira tahayal aja tadi tuh. Kalinya benar-benar tempatnya ada nah. Noh, kayak bagian keramatnya. Waqala Syekh Utsman Asy-Syarfaini, masih dalam kaul Syekh Imam Asy-Syarfaini. Ujar Imam Syarfaini, nuni anu nah naqabib. Ujar Syekh Syarfaini, Syekh dididik oleh Syekh Abdul Qadir Nabi Qadir 3 tahun. Tahun pertama diganggu setan ya, yang minggu-minggu kemarin kan kisahnya. Tahun kedua dikisahkan oleh setan kamu akan digoda oleh dunia bermacam ragam gangguan. Jadi dunia itu godaan. Nah, saya teruskan. Nah, yang ketiga ini yang penting nih. Yang ke tahun ketiga aku bersihkan hatiku daripada kehidupan duniawi. Yang timbul adalah aku benar-benar setelah aku hilangkan perasaan duniawi di dadaku, artinya keinginan beli sepeda motor, PCX itu tinggalkan, keinginan jadi orang kaya enggak usah dipikirkan, itu urusan akal aja. Keinginan punya jukung kalau ditambah lah. Punya perahu sudah, keinginan punya istri dua sudah, istri yang pertama ini sudah cukup aja dah. Ya Allah, misalnya nih, sudah keinginan-keinginan tuh duniawinya semuaan. Lalu ujar Syekh, aku pun menyendiri. Wasaral amru kullu wa buqiyat wahidi. Satu saja wa dunya wa hawa. Dunia ada lagi masih di hatiku. Kenapa dunia ini masih tidak terkikis di hatiku, kata saya. Ini dalam waktu bahasa kita ini pertapaan lah, atau apa bahasanya ini, halwat. Kenapa masih ada dunia ini? Ternyata masalah keinginan. Jadi manusia itu kayak apa aja, hidup biar di hutan aja kan, yang namanya ada keinginan terus menerus andak ingin. Maka aku nolkan keinginanku, hilanglah. Maka aku pun mudah bertemu dengan Tuhanku. Wa ma wasaltu ila matlubi ba'da. Maka akhirnya aku pun bergantung kepada Allah dengan tawakal kepada Allah, kata saya. Ila babi tawakkul la adkhala minhu ala matlubi wa ija indahu juhmatan fajajatku. Dengan tawakal inilah aku yakin aku bisa sampai kepada Tuhanku. Tapi setelah aku bertawakal kepada Allah,
berserah diri kepada Allah. Ternyata banyak sekali manusia di dalamnya. Berdesak-desakan orang menuju kepada Allah itu untuk bertawakal. Artinya saingan banyak. Harus ke atas lagi nih, selain tawakal nih apa lagi nih? Summa astanajabtu ila babis syukri. Akhirnya aku pun berduduk di makom syukur. Enggak, itu aku pandai bersyukur aja sudah. Tapi la ada qala minhu wa indahu juhmatan fa'ajadhu. Berdesak-desak pula orang banyak di makom syukur itu. Kemudian aku meneruskan perjalanan itu ke makam yang lain, yaitu al-qurbu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di sana juga banyak orang berdesak-desak melewati jalan itu, subhanallah. Akhirnya aku sampai kepada babil musyahadah, bab musyahadah, melihat Allah. Caranya aku berzikir melihat Allah. Paling bagus dah kira-kira. Ternyata orang banyak juga di situ berdesak-desakan. Nah, ini apalagi nih, Bib? Akhirnya sampailah aku. Summa astajabtu ila babil fakri. Akhirnya aku sampai di bab kepakiran. Bab merasakan kepakiran. Jadi bab kepakiran ini baik orang kaya maupun orang miskin itu bisa. Kalau bahasa program gitu ya, puasa nih. Puasa ini kan bab kepakiran nih. Oh iya, orang kaya kan bisa kan puasa. Jadi kita jerseh kawam amal kan kepakiran tuh, selalu merasa fakir, selalu merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hebatnya seh, bisa mana mencariakan jalan untuk kita. Apa jerseh? Subhanallah. Fa ijahu qalun, di situ sunyi orang, enggak ada orang. Pada qaltu minhu, aku pun masuk di dalamnya. Wapihi, ma taraktu, aku tinggalkan yang lain. Waputihali, dibukakanlah kepadaku. Minhu al-kanjul akbarul ajul ajami. Disitulah ternyata ada perbendaraan yang sangat besar, yang sangat agung, lagi sangat mulia, diberikan Allah kepadaku. Disitulah al-gina wal-gina syarmada selama-lamanya abadi, wal-huryatul qalisah, kebebasan yang merdeka. Jadi merasa hina dina, merasa fakir selalu di hadapan Allah. Merasa fakir aja di hadapan manusia, merasa kita tidak merasa hebat di hadapan manusia. Yang lain tuh bagus lah, bagus juga, cuma banyak benar orang di sana, berdesak-desak orang di sana. Nah, ini dalam menakib. Habis saya dah kisahnya lah. Nah, ulun bacakan kitab Qalyubi, Qurtubi lah. Sebutin kisah lagi lah. Akun kah? Ini melawan kepakiran tadi. Artinya kepakiran itu berbahaya. Karena ini cerita. Dalam kitab Nawadir, Imam Qalyubi dikisahkan tentang Nabi Daud. Nah, Haka meriwayatkan ana Daud alaihi salam qara'a yauman fi Zabur. Ketika itu Nabi Daud membaca Zabur. Qara'a qalbuhu inda qira'atihi. Kemudian berkatalah hatinya. Nah, ini qatir hati tadi itu qatir. Qatirnya Nabi Daud alaihi, bisikan hati dalam. Laisa fid dunya a'budu minni. Kira-kira di dunia ini tidak ada lagi yang lebih alim, yang banyak beribadah kecuali aku, jalan Nabi Daud. Oh, apa tuh? Nabi Musa kan pernah juga kalau kita. Kalau Nabi Musa merasa alim, kalau Nabi Daud merasa paling banyak beribadah dari orang lain. Suara bagus. Nah, apa suara bagus itu lah. Suara Nabi Daud tuh. Suara Daud. Masyaallah. Fa Allahu taala ilahi is'at ila jabalin. Hai Daud, tiba-tiba ada firman Tuhan kepada Daud, mewahyukan, "Hai Daud, datangi hambaku yang lebih banyak daripada engkau beribadah. Datangi kamu ke gunung Is'ad, datangi, naiki sana gunung tuh ila jabalin." Tahajud Daud. Nah, orang sombong ditagur Tuhan. Ayo. Apa akhirnya? Kembali. Nah, ulun ringkas saja.
Ternyata di situ ada seorang tua yang beribadah sudah 700 tahun beribadahnya kepada Allah. Amalannya Pak minta ampun dengan Allah. Amalannya minta ampun aja lah Allah. Minta ampun 700 tahun namanya. Habis 700 tahun ini Nabi Daud datang aja tidak diheraninya. Siapa akhirnya dia berkata, "Oh, kenapa engkau datang ke sini wahai Nabi Daud? Padahal engkau masih berdosa kepada Tuhanmu. Mau kasep kurang nih." Wahai Nabi Daud, aku datang ke sini nak memberitahukan kepada kamu bahwa taubatmu diterima oleh Allah. Apa sih kesalahan kamu ini selama ini, jar? Minta ampun aja. Ujar ahli ibadat nih, aku beribadah minta ampun kepada Allah karena aku dulu pernah membersihi, bahasa kita sini, loteng. Loteng itu atap rumah lah. Waktu itu ibuku sedang memasak makanan di dapur. Aku khawatir debu yang jatuh dari atas rumah itu kena ibuku. Aku tidak sempat bertanya kepadanya. Tidak sempat bertanya, jadi tidak tahu apakah kena, apakah sejengkel ibuku itu atau tidak. Dan beliau meninggal dunia, tidak sempat kutanyai. Maka saat itu aku takut kalau-kalau ibuku tidak redha dengan aku dan Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Lalu aku beribadah terus-menerus di sini, di tempat tinggi, di tempat sunyi, baluat. Ya padahal jangan sombong Nabi Daud nih, 700 tahun nih ibadat itu aja masalahnya. Akhirnya sadarlah Nabi Daud bahwa tidak bisa kita dengan jalan kesombongan menghadap Allah. Itu harus kita kembali kepada Allah. Faqala wallah la ahabbul hayah ba'da haja. Setelah diberitahukan Nabi Daud bahwa dosamu diampuni, dia berkata, "Masya Allah, tidak ada lagi harapanku untuk hidup setelah ini." Fasajada waqala rabbi aqbidni ilaika. Wahai Tuhanku, matikanlah aku. Tidak ada lagi yang berharga daripada meminta ampun kepadamu Rabbi ilaika. Pamata min saati, maka dia pun mati pada saat itu juga. Oh, hebat kalau orang nih, wali orang nih. Minta ampun aja amalannya. Orang yang meminta ampun kepada Allah karena merasa berdosa dan merasa hina, merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalannya astaghfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat, atau astaghfirullahaladzim wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat berkah dan bisa diamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.